Ini kan? Kuliner viral yang dimasak di atas cobek panas kini hadir di Pekanbaru, Mangut Lele Pak Gianto. Mangut lele menjadi kuliner wajib jika kita berkunjung ke Yogyakarta. Kini warga Pekanbaru dan sekitarnya jika ingin menikmati mangut lele sudah bisa menikmatinya tanpa harus ke kota Yogyakarta. Soal rasa mangut lele di Yogyakarta dan mangut lele Pak Gianto tidak jauh berbeda. Ini adalah kunjungan kedua kami. Di kunjungan sebelumnya antriannya luar biasa, tidak disarankan untuk kesini di saat jam makan siang, karena tidak ingin mengantri kami kembali ke Mangut Lele Pak Gianto di pukul 4 sore dan kami tidak mengantri. Rasa kuah mangutnya gurih perpaduan pedas dan rempahnya kerasa banget, selain mangut lele di sini juga ada sambal korek ayam dan juga mula. Penasaran dengan mangut lele Pak Gianto Pekanbaru ini silahkan datang aja ke Jalan Soekarno Hatta persis di depan Rumah Sakit Eka Hospital. Tinggal satu nila korek. Iya. Mangut lele dan ini nila sambal korek.